wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, teman-teman, baik, di video kali ini saya akan berbagi tips cara membuat umpan dengan harga yang ekonomis dan insyaallah anti bocos. Oke, teman-teman. Untuk ini bahan-bahannya yaitu mie instan, 1 butir telur dan bawang putih. Oke, teman-teman. Pertama-tama mie instannya kita haluskan dulu. Bisa dengan cara digiling ataupun dengan di blender. Ini kita haluskan terlebih dahulu ya, sampai dia menjadi seperti tepung. Baik, teman-teman, ini kita buat teksturnya sehalus mungkin ya, teman-teman. Setelah halus, kita tiriskan ke ini, ke piring. Ini kita, nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini teksturnya sudah sangat halus, teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan bawang putih, teman-teman. Bawang putihnya 3 iris semata pisau ya, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ini secukupnya ya, teman-teman ya. Ini hanya penambah aroma agar baunya menjadi khas ya, teman-teman. Kita campurkan dan kita aduk terlebih dahulu. Oke, teman-teman, setelah bawangnya tercampur dengan mie instannya, teman-teman, kita masukkan telurnya. Telurnya semua ya, teman-teman. Dia putih dan kuningnya disemuakan.
Oke teman-teman, setelah dia tercampur, kita aduk sampai dia teksturnya menjadi lembut. Kita aduk rata teman-teman. Ini seperti adonan kue teman-teman ya. Oh ya teman-teman, apabila teksturnya kurang lembut, kita bisa tambahkan sedikit air atau secukupnya ya teman-teman. Yang penting dia jangan terlalu lembut, agar nanti saat dikaitkan ke kail, ke mata pancing, dia bisa lengket teman-teman. Penambahan airnya teman-teman kita sesuaikan dengan umpannya ya teman-teman, atau dengan bahannya. Apabila teksturnya masih agak keras seperti ini, kita bisa tambahkan 2 sendok terlebih dahulu. Dan apabila nanti dia kurang lembut, bisa kita tambahkan lagi. Oke teman-teman, biar cepat kita remas dengan tangan ya teman-teman, biar teksturnya lebih menyatu. Oke teman-teman, sudah siap teman-teman. Nah, teksturnya lembut, tapi dia tidak hancur teman-teman. Ini karena telurnya teman-teman, karena putih telur dan sedikit air, makanya dia menyatu teman-teman. Nah, ini umpan ini dia fokus untuk ikan wader ya teman-teman. Cuman untuk mujair dan lele dia mau makan juga teman-teman. Dan saat pengumpanan, pemasangan umpan ya teman-teman, mungkin sebesar ini teman-teman. Nah, kita kecil saja dan pakai mata pancing nomor 1 atau nomor 2 teman-teman ya. Sampai di lokasi mancing wader teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita pakai mata pancing nomor 2. Dan ini umpan yang kita buat tadi teman-teman. Kita akan uji coba, mudah-mudahan berhasil. Oke, lanjut. Wow, langsung dimakan teman-teman. Wis. Hop, langsung mulai bergoyang. Itu nih umpan itu. Nah, iya. Wis. Oi, langsung strike, Bro. Langsung strike, Bro. Mantap. Ini umpan racikan Om Apra. Keren, Bro. Oke, bagi teman-teman, makan kan teman-teman. Mudah-mudahan berhasil teman-teman. Kalau teman-teman mau mancing wader, silahkan aja ya pakai umpan ini. Gampang dan murah meriah, tinggal murahan. Strike kita ya. Oke teman-teman, kita susul sap. Banyak kita habis ini. Wis sap. Ya.
Oke teman-teman, strike teman-teman. Mantap teman-teman. Umpan kita berhasil teman-teman. Mantap. Ya. Kita susul lagi pelampung Pak Guru. Red, strike lagi bro. Umpannya jos. Umpannya bisa untuk segala hal ikan, segala macam ikan. Bisa untuk ikan lele, ikan petok, jahit. Semuanya bisa makan ini karena aromanya yang luar biasa. Uish, ini teman-teman, aromanya mengundang selera. Jadi berbuih-buih. Wow, mantap bro. Oke teman-teman, lempar kembali. Strike bro, babon bro, babon, mantap. Babon, ikan saya tadi tuh bro lepas. Mulai digoyang-goyang. Iya, digoyang kiri, goyang kanan. Strike lagi bro. Mantap bro. Mantap. Oke teman-teman, di sini bahayanya teman-teman, ini spot ekstrim ini. Oke, kita masuk dimakan. Kita akan lihat sumber apa ikan padanya. Iya.
Oke, strike teman-teman. Oke, mantap. Kita strike wader lagi teman-teman. Ngajarin Pak Guru ke sini. Guru ini enggak strike. Oke, mulai. Tercium aroma bawang putih. Bawang putih. Kemudian ia tergiur mendekati. Wah, ternyata ikan pari teman-teman. Ikan daun. Ikan daun teman-teman. Strike lagi bro, mantap. Push. Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur ya teman-teman. Push, strike. Push. Sini Pak Guru. Ini agak kencang. Oh, ini mantap di situ. Kita pindah teman-teman. Pindah dulu. Ini helm keramat ini. Keramat mana pak? Mantap. Mantap. Tarikannya itu, bro. Bahaya teman-teman. Selain kita fokus dengan mancing teman-teman, kita pun harus fokus mengelak teman-teman. Soalnya di sini kita harus cepat mengelak teman-teman. Kalau enggak bibir tersangkut sama Pak Guru teman-teman. Lepas. Oke teman-teman, terjadi keseruan teman-teman. Ternyata pelampung Pak Guru lepas teman-teman. Pelampung ngetriknya nggak tahan teman-teman. Cuma satu minggu udah lepas teman-teman. Oke, nggak masalah, kita langsung lempar teman-teman. Oke, selamat ya. Selamat. Karena terlalu tarik.
kan ini hujan buat semua boleh kuat. Oke, strike lagi. Ini beda jenis ya teman-teman. Ini ikan wadernya agak panjang teman-teman. Beda dengan yang kita dapat tadi teman-teman. Ukurannya cuma segitu aja. Ukurannya pun kecil-kecil seperti ini teman-teman. Mati rasanya. Jos. Ini. Oh. Ini lain jenis teman-teman. Sama teman-teman. Teman-teman dia agak besar ini. Teman-teman. Ini teman-teman rusuh Pak Guru, teman-teman. Aduh. Ikan tak naik, pancing kawan pun dinaikkan, teman-teman. Oke. Pak Guru mancing bunglon dah. Mancing kok. Nah, dapat ini buat lagi. Oops. Sup. Ngiri-ngiri. Carinya kan tarikannya kayak ini tempatin. Mantap, Bro. Ternyata sudah. Oke teman-teman, kita jangan kalah sama Pak Guru teman-teman. Double stretch, mantap. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Ini kita mancing tadi mungkin ada 1 jam teman-teman. Dan ini hasilnya, kita tadi hanya testing umpan dan ternyata umpannya joss tuh teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.